استفدنا من هذا الحديث أمورا كثيرة. أولها هذا الحديث دليل على مسارعة ومسابقة من الصحابة والتنافس في الأعمال الصالحة. انظروا على هذا التقييم، مسارعة berlomba-lomba, musabaqah bercepat-cepat, watanafasun mutanafisun saling berlomba, fimada fil a'mal as-salihah. Undur kaifa as-sahabah qad madaha rabbuna jalla wa ala wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho atas mereka dan mereka ridho atas Allah. Haula yatanafasun fimada fil a'mal as-salihat. Wa dalilu dalika kama nazalatil ayah kathir. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan Allah dengan melaksanakan amal-amal saleh wa taubat. Idan min hadainil ayatin tubayyin kaifa kanal mu'minin yusari'una fil a'mal as-salihat. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kullu hasanat yudhibna as-sayyi'at. Menghilangkan dosa-dosa dengan amal saleh. Hada zamanul awal wa hum min afdalun nas kama jaa fi sahihain an Imran ibn Husain wa ghairi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khairun nas qarni. Di hadis yang mutawatir min iddatis sahabah ka Imran ibn Husain wa ghairi, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khairun nas, sebaik-baiknya manusia yang ada di muka bumi ini, qarni alladhi ya'isu ma'an nabi ayhum as-sahaba. Aina dalil hadha? Yatu ila nabi yastakun. Yastakun min ais, min al-faqr wal-ju' la. Lakin min al-a'mal as-salihah. Haula ahlu duthur ma'ahum amwal. Wa nahnu nusalli ma'ahum, nasumu ma'ahum. Walakin fi mas'alati zakah wa sadaqah mana statih nahnu fuqara. Maka mereka mengadu bukan permasalahan dunia, laisa li ajli dunia. Wa amma fi zamanina al-an fahum yusabiquna fi dunia, yastabiquna fi dunia, yatanafasuna fi dunia. Ra'a shakhsun jarahu istara sayyar. Fa idan la budda nahnu aidha nastari sayyarah bukra. Huwa yaqul ruz wa nahnu naqul ruz. Wa huwa istara sayyarah wa nahnu limadha manastati nastari sayyarah. Marah. Tetangga ini makan nasi, aku juga makan nasi. Orang ini jual bisa membeli mobil, kenapa aku tidak bisa membeli mobil? Idan bi ayi tariqah nastari bukrah as-sayyarah. Mau pinjam di bank haram, tapi yang penting mutanafisun. Idan yatanafasuna fil amwal wa fi fadail ad-dunya. Hada zamanuna. Wajaruhu yabni bait athani wa huwa aidha yabni bait lidujar lana ma indahu fulus almuhim yabni. Maka panas hatinya, limada hada yabni bait wa ana ma astati abni bait. Wa hada rajul yatazawwaj, 4 istrinya, wa ana aidha atazawwaj. Idan yatanafasun fi dunya. Amma sahabah fi zamanil awal yatanafasun fil a'mal as-salihat laisa fi dunya.
Amma haula alladzi yatanafusuna fid dunya khusranul mubin. Mereka yang berlomba-lomba dari segi dunia, mereka adalah orang-orang yang merugi. Karena apa? Karena yang dia kejar itu tidak bisa bermanfaat baginya. Wa tanafus fid dunya marad. Penyakit yang kronis yang menghinggapi hati-hati manusia. Terus berlomba dan berlomba sampai kapan? Mengumpulkan pundi-pundi emasnya ilal mamat. Fala hada yaqulu ta'ala fi kitabihil karim alhaakumut takatsur. Ala qira'ah al-Kisa'i alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Idan marad tanafus fi dunya marad khatir. La yanju min hadzal marad shakhsun fi dunya kulluhum illa ma rahimahullah. Wa hadzal marad idza waqa'a fi shay'il qalb yastamir wa lam yakhruj bi ay adwiyah. Sawa'unka Nabi Mudadat Al-Hayawi. Maka obatnya tidak ada. Meskipun minum paracetamol 500 gram dari obat antibiotik, tidak akan hilang. Terus, marad fi nufus. Al-haakumut takatsur. Perlombaan mengumpulkan pundi-pundi uang. Wa hadzal marad tanafus fi dunya. Penyebabnya apa coba? Al-bakhil, bukhul, awas. Jangan ada dari antara kita santri-santri, pengurus, istri-istri kita bakhil. Bakhil itu penyakit. Jangan senang menyimpan uang, senang punya simpanan uang. Undur li ikhwani, khosatanahnu as-salafiyun al-fukara aglabuhu. Di antara kita para salafiyun kebanyakan 50% di bawah rata-rata dari status sosialnya. Maka di sana ada yang lapar, di sana ada yang anaknya sakit, butuh rumah sakit dan sebagainya. Please, ada uang minta dipinjam, meskipun kaidahnya di saat pinjam wajahnya tersenyum, di saat ditagih wajahnya muram, marah. Emang seperti itulah manusia, sabar. Alhasil sifat bakhil itu bukan dari sifat yang baik. Maka di dalam hadis Muslim dan yang lainnya dari Abi Hurairah dan yang lainnya, Nabi berdoa a'udzubillah minal bukhli wa na'udzubillahi minal bukhli. Sifat bukhul bakhil hada laisa mamduh bal madmum min sifatil madmumah. Sifat yang buruk. Tetapi orang-orang yang murah hati maka banyak faedahnya. Pertama, mensucikan dirinya, zakka nafsahu minal bukhul, dengan menginfakkan apa yang dibutuhkan dari saudara-saudaranya. Dan yang kedua, Allah akan memberikan pahala di surga. Dan yang kedua, di dunia akan dilapangkan rizkinya over and over again. Di dalam hadis yang qudsi muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, ya bani Adam anfiq umfiq alaik. Wahai bani Adam, sedekahlah. La tabkhal. Tasaddaq, bersedekahlah. Anfiq, berikan nafkah kepada yang lain. Umfiq alaik. Allah menjanjikan aku akan menggantinya harta tersebut kepada kamu. Maka di sini tidak diperintah kaum muslimin itu bakhil. Anfiq ya ibn Adam, unfiq alaik. Jangan takut, nafakohkan. Kita cuma ada 200 ribu. Kalau diberikan untuk biaya pengobatan 100 ribu, kita mau makan apa? Kata Allah di hadis qudsi, ya ibn Adam, anfiq, unfiq alaik. Maka jika Allah mengatakan, unfiq alaik, aku yang akan menjamin rezeki kamu, maka Allah tidak akan pernah kekurangan. Karena dia, seperti ucapannya di Al-Quran, innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin.
Bahwa sungguhnya Allah itu Maha Pemberi rezeki dan pemberian rezekinya tidak pernah bangkrut suatu hari. Maka sangat kuat pemberian rezekinya. Maka jika bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupi segala perkara kita. Jika Dia Zat yang Maha Pemberi dan Pemurah, pemberi rezeki yang tidak pernah lekang rezekinya, maka kita telah bergantung kepadanya, kepada Zat yang Maha Pemberi. Dan Allah berfirman, wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dari apa-apa yang kamu infakkan untuk saudara kamu untuk berdakwah, maka Allah yukhlifuhu, Allah pasti akan menggantinya. Tidak cukup dengan ucapan Allah pasti akan menggantinya, tapi apa? Wa huwa khairur raziqin. Dipujinya bahwa Dia Allah itu khairur raziqin, Maha Pemberi yang sangat kuat pemberiannya. Menandakan tidak seperti manusia. Manusia menjanjikan aku akan membantu kamu. Di saat jaya benar dibantunya. Di saat kemudian dia pensiun, maka yang tadinya gajinya 30 juta setelah pensiun hanya 7 juta. Jauh. Maka akhirnya yang biasanya membantu tidak bisa membantu, meskipun dia niatnya ingin membantu. Keadaannya lain. Lakin Allah, wa huwa khairur raziqin. Allah menjanjikan, anfik yabna Adam, umfik alaik, sayastamir. Bal, over and over again, sayazid al-ujur wa yazid aira ar-rizq. Maka please, yang merasa dirinya pelit, apa ciri-cirinya pelit? Ya tanyalah diri sendiri. Tangan itu susah untuk membuka. Ada uang 200, 300 susah untuk keluar. Padahal saudaranya di sana lagi sakit, butuh kepada bantuan. Nah itu kalau seperti itu sifatnya, tangannya susah untuk mengeluarkan uang, nah itu alamat bakhil. Atau dompetnya dimasukkan ke kantong yang lebih besar, kantong yang ditenteng, kemudian dimasukkan lagi pakai plastik, kemudian dimasukkan lagi ke koper. Jadi mau ngambil uang tuh butuh 5 menit. Kopernya ada nomornya 007 misalnya. Maka mau minta uang 20 ribu pun, waduh, buka koper, setelah itu buka plastiknya, setelah itu buka tas bag, setelah selesai dari tas bag dibuka, ternyata uangnya itu sudah dilipat-lipat-lipat jadi kecil, saking kuatnya memegang uang. Nah di sini orang-orang yang seperti itu, please minta bantuan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Wahai Allah, jauhkanlah sifat bakhil dariku. Karena apa? Dengan dia bakhil, tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari pahala. Pertama, kedua, tambahan rizki tidak ada. Coba antum lihat bagaimana orang-orang yang berbagi, dan berbagi itu indah. Mengetahui bagaimana saudaranya tidak punya, ataupun mengeluarkan uang bukan masalah saudaranya untuk dakwah dan sebagainya. Maka lihat orang ini,